Oke, mulai bikin ngevlog lagi guys ya, sambil jalan. Di depan situ ada taman gede. Jadi saya ini masih di bawahnya rumah, jalan, mau jalan ke itu, ke naik kereta. Makanya guys, si nenek aku itu tadi jam 10 keluar ya. Jam 10 keluar, biasa kalau nenek itu pastinya kalau pagi itu jam 10 keluar jalan-jalan ke taman olahraga gitu. Jadi sampai jam 12 gini kok belum pulang. Ternyata dia ada di situ, bato di situ baris ya. Mau cari gratisan nasi itu. Orang tua itu udah senang kalau ada gratisan nasi itu. Di Hong Kong itu serba enak guys ya. Itu apaan di jatah. Kalau orang tua itu per bulannya itu dapat jatah, duit juga, makanan. Oke, sekarang udah sepi di sini dan jalannya sepi. Aku matiin dulu ya guys ya. Dan tunggu video-video selanjutnya. Stay tune. Bye bye, I love you. Hey guys, siap mau makan guys. Dan ini ada bihun ya, meipen ya, sama itu pengao. Terus itu kuahnya hai tomat, pancake ya, tomato. Sama ada telur, cawatan, sama ada roti. Minumnya seprit guys. Siap sarapan dulu guys. Ini sarapan ini ya, namanya sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Endang Manis Real. Gimana kabarnya saudara-saudara online? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat siang guys ya. Nah, di sini itu hawanya terlalu panas ya. Panas banget namanya, enggak bisa ya, baru di bawahnya rumah mau keluar jalan-jalan. Jadinya panasnya begini. Ini suasananya, ini banyak orang Hong Kong itu ini ya, banyak namanya si nenek-nenek. Kalau nenek-nenek di sini tuh dapat gratisan nasi gitu ya, nasi sama minuman gitu, satu porsi gitu ya. Jadi batoy itu nenek-nenek itu baris ya, baris. Jadi lah itu banyak, mungkin nenek aku juga di situ. Nah, itu jadi baris ini panggilan nasi ya, dapat satu keropak nasi. Oke, let's go. Saya ini mau jalan. Masya Allah, panasnya minta ampun. Dan ini sebenarnya saya juga mau mampir ke salon nanti, mau nyemir rambut sama krim bat. Nah, ini saya mau ngetut patatong, jadi mau dapat gratisan $2. Kalau di sini mau naik MTR, naik kereta itu, jadi dapat gratisan $2 di situ. Nah, ini jalan. Sekarang agak iup ya, nggak ada panas soalnya saya di dalamnya ini, itu depan situ sudah supermarket ya, jadi ada AC-nya, dingin. Ini ada AC, dan saya mau ambil kartu mau naik kereta.
itu namanya Pak Tatong ya. Jadi aku tuh di sini dapat ini gratisan $2. Jadi naiknya kantor cuma $10. Kalau nggak di tutnya di sini, jadi $12 gitu guys. Ya, oke, sekian dulu saya dan mau perjalanan ke MTR ke kereta ya. Tunggu video-video selanjutnya. Stay tune. Bye bye guys. I love you. Bye. Oke, let's go, nyebrang. Dan panasnya menyengat di sini guys. Semuanya panas dan saya pakai kacamata. Pakai kacamata ini bukan yang bergaya ya, ya gaya juga sih. Karena ini awalnya panas ya, terlalu panas. Jadi pakai kacamata biar matanya itu nggak kena sinar matahari. Kalau dan debu-debu. Banyak nenek-nenek kan ada baris di sini tunggu panggilan nasi. Dan saya mau sarapan dulu mampir sarapan yaitu di KFC ya. Tadi pagi itu aku cuma minum kopi doang sama si makan biskuit gitu ya. Di sini ada Starbucks cafe, di sini sausu, nah di sini ada tuku roti, ada tuku roti di sini guys. Aku mau sarapan KFC dulu di sini, soalnya ini bukan sarapan ya, di sini soalnya sudah setengah satu siang ya. Jadi aku mau mampir makan dulu, soalnya perjalanan masih setengah jam saya naik ke kantor naik itu kereta. Jadi aku sarapan dulu daripada nanti lapar habis sarapan, nanti habis mampir makan saya mau mampir ke salon untuk nyemir rambut saya. Di sini ini ada restoran restoran Thailand ya, Taiwan. Ini makanan Taiwan ini guys, makanan Taiwan begini ya, ini di restoran Taiwan ini. Tapi saya mau ini enak enggak ya, kalau makan ini tuh minyak apa di sini? Makanan itu restoran Taiwan itu enggak pedas ya. Saya mau cari yang pedas. Mau cari yang pedas. Kayaknya kalau makan pedas begitu segar, hawanya panasnya begini. Jadi ini saya naik eskalator. Naik ke atas waktu jadi rambut saya mogok-mogok gini ya. Aku tadi enggak sisiran emang itu. Soalnya ini rambut waktunya merawat juga. Ini waktunya ngemil juga aku. Jadi rambut aku tuh toko baju di sini, ini ada toko baju guys. Toko baju. Toko baju Balino di sini. Jadi aku mau makan mie yang pedas gitu ya. Ini ada restoran Thailand. Kalau restoran Thailand sih makanannya pedas-pedas. Kalau Taiwan itu enggak pedas. Ini ada tapi kok antri banget sih. Wow.
orangnya antri gitu. Antri guys, jadi aku gak jadi masuk cari yang gak antri deh. Ini terpaksa aja, nanti aku mau makan ke KFC. Restorannya di sini, restoran Thailandnya antri. Jadi aku mau jalan ke sono cari yang gak antri deh. Dan di sini ada toko roti, yaitu Jepang punya ya, kue Jepang ini. Kue Jepang ini enak, mahal. Wah. Ini kue ini satu potongnya aja 36 ada 38. Dia enggak sengaja rasa apa, tapi memang enak ini rotinya, guys. Kuenya ini enak. Aku suka roti begini nih, aku mau beli pagi buat bawa pulang makan besok pagi. Aku suka sarapan roti begini, suka banget. Oke, stay tune, sekian dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye, tunggu video-video selanjutnya. Bye. Nah, sekarang aku mau milih menu guys ya. Aku sudah duduk di restoran. Ini ada pilihan menunya. Aku cari yang ringan-ringan ya. Jadi yang tadi itu antri, ini enggak seberapa antri, jadi aku bisa makan di sini guys. Jadi ini ada tom yum goong, min juga kok udang ya. Ada potato juga. Pas kacamata sudah di dalam. Kuluk-kuluk-kuluk. Nah. Nah, biasa aku tuh orangnya biasa guys, enggak pernah dandan aku orangnya. Enggak pernah pakai lipstik apa-apa, lipstik-lipstik itu orangnya aku simpel orangnya, itu enggak pernah dandan. Nah, ya dandannya itu kalau suka aja sih, kalau lagi malas tuh enggak. Ya, yang simpel-simpel gitu aja deh. Jadi orangnya apa adanya, aku tuh orangnya adanya gini ya, beginilah. Buka. Oh, kopi nak. Oh ya, tunggu di depan, lari ke depan, guys. Mari sarapan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada mie hun ya. Ini mie fun ya, sama itu pengau, yaitu daging sapi yang apa? Namanya pengau ya. Enak, sedap. Sedap-sedap. Dan ini tadi harganya $58 sama minumnya Sprint, jadi satu set minumnya itu tambah $8 tadi. Makan dulu ya guys ya, saya lapar. Jadi satu mangkok ya, ini mangkoknya orang nyangkul, ini banyak banget. Oh, oke, okay. thank you. Kasih apa? Cabe. Nyantai guys, makan nyantai karena aku sendiriannya, nanti mau pergi kantor habis makan. Mau ke salon dulu. Panjang mas. Sedap karena itu apa, kuahnya tomat ya, ankitong. Oh.
Nah, ini daging sapinya bengal. Ada telur guys, aku suka telur telur setengah matang itu, saya suka ya telur setengah matang itu, kadang telur mata sapi gitu ya, tapi makanya harus masih panas, kalau nggak panas amis ya. Jadi kalau masih panas tuh enak, gurih gitu, telur setengah matang itu gurih kalau masih panas ya, asalkan jangan dimakan dingin, kalau dingin amis, kalau panas gurih. Kuahnya panas, minum seperti ini. Biasanya aku tuh kalau makan belum habis, minumnya dingin. Makanya belum habis sudah kenyang, soalnya ada sodanya dingin. Karena aku haus, terlalu panas di sini, jadi aku sambil minum guys. Dingin. Makan telurnya dulu ya. Pung masih panas. Makan sama roti. Sarapan ini, namanya sarapan guys. Wah, roti. Kalau di kantor sih pasti ada bakso. Ini makan bakso, hari ini makan bakso. Setiap minggu makan bakso, saya bosan. Enak tenang.
Pedas. Ah. Pedas. Ah. Jangan lupa belum menonton, like, subscribe, komen ya guys ya. Nyalain tombol notifikasi yang merah itu. Tul, tutul, tul. Endang akan menutup kalian balik. Tul. Oke, oke. Rotinya sama telurnya aku makan dulu. Takutnya telurnya dingin deh. Kalau dingin kan amis, sudah setengah matang. Tadi aku sendirian kok makannya nyantai. Bilang nanti mau. Banyak orang makan makan siang. Jadi ini khusus sisihin dulu ya piringnya, karena habis ini telurnya cepat. Segar, segar. Minum seperti dingin, segar, segar, mantap, mantap. Yuk, harus makan lagi. Ini bengaunya, daging sapinya yang lembut ini, enak. Jadi minyak udah dingin ya, jadi lebih banyak ini. Kalau udah agak dingin tuh, jadi bisa melar gitu ya minyak, bisa gemuk, jadi tambah banyak kuahnya sedikit gitu.
Daging sapinya dan sudah habis, tinggal minyak doang, guys. Soalnya daging sapi itu namanya pengal itu, kalau enggak ini kok oke lah. Kalau enggak panas dimakan enggak enak. Jadi keras gitu. Jadi masih panas harus dimakan. Biar enggak keras. Ini masih ada satu kok ini. Dan ini di restoran Jepang. Jadi ini masakan Jepang juga. Mantap jiwa. Segar, mantap. Lawannya panas, minumnya super dingin. Wah, jos, gandos pokoknya, guys. Mantap. Bisa dada aku ikut dingin anyes. Jadi dada aku nggak panas sekarang, jadi anyes. Karenanya minum super dingin. Ya, astaga, perut kenyang ini aku. Aku udah ngomong kan, kalau makan aku belum habis, minumnya dingin, belum habisnya udah kenyang. Alhamdulillah. Apalagi aku minum musik dingin ya, langsung gelegean gitu ya. Jadi lega gitu. Alhamdulillah. Kalau ada temannya makan tambah seru ya, guys ya. Saya enggak ada teman di sini. Temannya nanti di kantor sana baru banyak teman. Ini banyak orang tapi orang enggak kenal. Kayak ini sebelah ini banyak orang makan. Tapi orang Hong Kong saya enggak kenal. Jadi dia. Temannya baru di kantor nanti banyak teman. Jadi makanya nyantai. Susu nggak terburu-buru gitu intinya, jadi sendirian nyantai gitu, guys. Ini banyak, guys, merah gini. Pedas tapi segar, guys. Soalnya di sini hawanya panas. Jadi makan yang pedas gini kayak puas gitu ya. Jadi segar, rasanya segar. Seperti di Indonesia kan hawanya panas gini, makan yang pedas-pedas jadi segar. Ada jangan lupa sebelumnya
selalu like ya guys, subscribe, komen. Jangan lupa komen, subscribe, di like. Oke. Ojo lali. Itu tuh yang merah itu loh, tombol notifikasinya. Sing abang-abang itu loh, guys. Ditutup. Di like, di subscribe, komen. Oke. Terima kasih. Dan akan menghibur kalian balik dan akan menghibur kalian balik. Tapi jangan lupa tonton videonya sampai pun baru sedikit bermaksud. Oke. Tonton sampai pun sedikit baru masuk. Kalau kalian nontonnya nggak puas, sedikit tidak bakalan masuk, guys. Oke. Jadi tonton durasi sampai pun begitu durasinya panjang malah bagus. Tonton pun sedikit akan tetap nggak akan hilang. Ditonton sampai pun ya, guys. Baru sedikit kalian masuk gitu loh ya. Oke. Like, kecipratan kuahnya mie, guys. Itu nggak diberipat ya, di mata di atasnya. Jadi kalau diberipat sama mata pedas bisa melek ya. Ini di atasnya gini. Jadi nggak hati-hati. Sudah habis, guys. Sudah kenyang dan perutku juga sudah legendong ya, kenyang. Makan satu porsinya orang nyangkul jadi udah kenyang. Kuahnya ke baju aku. Nah, kuning kuahnya merah-merah ini nggak bisa dicuci ini, nggak hilang dicuci ini kalau nggak di bag ini. Nah, sudah habis, tinggal kuahnya doang, guys. Tinggal kuahnya doang. Habis kan? Sekarang minum sprite. Jadi kenyang. Dan makanku sudah habis dan sudah kenyang. Oke, sekian dulu video dari saya. Untuk video-video selanjutnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye-bye. I love you, guys. Jangan lupa di like, subscribe, pojok lali mana di komen. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye-bye, guys. Bye-bye. I love you.